8 terbang ke Ambon pagi ini jam 3.38 waktu Indonesia bagian tengah. Pagi ini alhamdulillah saya sudah mendarat di Ambon, Maluku, dan dalam perjalanan ke lokasi pertemuan saya dengan para sahabat dari Partai Demokrat, sejenak kita berhenti di Teluk Ambon. Di sini tempat yang sangat indah sekali, ada ikon yang bertuliskan Ambon City of Music, besar sekali berwarna merah ini bisa dilihat dari kejauhan, dan di sana adalah kota Ambonnya. Setiap kali saya datang ke sini selalu terpukau dengan keindahan alamnya dan juga tentu keramah tamahan masyarakatnya. Tulisan Ambon City of Music. Ini memang Ambon terkenal sebagai kota yang kreatif terutama dalam hal musik ya. Jadi banyak sekali penyanyi terkenal yang berasal dari tanah Ambon ini, dan kalau kita dengarkan musik-musiknya memang luar biasa. Mana-mana. AHY menyapa masyarakat Maluku. AHY menyapa masyarakat di bumi raja-raja. Untuk itu kepada Mas Andi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi
dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Pak Roy yang saya hormati, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku, para Ketua DPC, para anggota fraksi Partai Demokrat, baik di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota, serta para kader yang saya cintai dan banggakan. Saya merasa bersyukur karena hari ini bisa kembali datang di kota Ambon Manise, di bumi raja-raja yang penuh dengan sejarah dan keindahan. Saya selalu kagum menikmati keindahan alam kota Ambon ini. Terutama di Teluk Ambon kita bisa merasakan betul bahwa memang Tuhan itu begitu sayang kepada Indonesia. Diberikan banyak sekali kelebihan, termasuk kekayaan alam, keindahan alam. Tapi yang lebih penting lagi, menganugerahkan kita dengan keberagaman, kemajemukan. Ambon dan Maluku adalah etalase dari Indonesia. Semua keberagaman ada di sini. Semua identitas ada di sini. Lihatlah ruangan ini. Kita semua duduk bersama dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Ini indahnya Indonesia. Dan inilah kekuatan kita. Kita harus jaga. Saya teringat ketika diajak ke di foto ini di Gedung Perdamaian. Ketika ini tahun 2018 ya. Dan saya waktu itu diberikan kesempatan dan kehormatan untuk menanam pohon gayam tadi disampaikan oleh Pak Roy. Tetapi pelajaran berharga dari Gedung Perdamaian ini adalah terlalu mahal harga yang harus dibayar bangsa ini jika kita terpecah belah. Jika kita saling berselisih satu sama lain, dan itu semua harus kita cegah untuk negeri yang kita cintai bersama ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kita yang ada dalam Partai Demokrat ini teguh pada prinsip itu. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, tapi juga religiositas. Karena memang negara ini milik semuanya. Oleh karena itu, Demokrat juga mengatakan Demokrat milik semuanya. Demokrat for all, untuk semuanya. Karena kita ingin terus membangun kebersamaan dalam keberagaman yang kita miliki. Kita juga menghormati setiap perbedaan di antara kita. Oleh karena itu, kita sedih jika ada konflik-konflik yang terjadi di negeri ini akibat politik. Demokrat harus menjadi yang terdepan untuk bisa mengatakan bahwa politik bisa dijalankan dengan cara-cara yang beretika, bermoral, berkeadaban. Kita saling mencintai satu sama lain, saling mengasihi. Jangan sampai politik justru memecah belah. Apalagi zaman sekarang serba gadget, serba media sosial, sedikit-sedikit kita terpengaruh oleh fitnah atau hoax yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita harus teguh melawan itu semuanya. Jangan sampai sesama anak bangsa kemudian kita tersekat-sekat, terpolarisasi hanya karena termakan fitnah ataupun hoax tadi. Saya hadir dalam rangka menyambung silaturahim kali ini sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, dan sebelumnya saya tentu berhasil. Kalau dulu saya datang dalam kapasitas sebagai Komandan Kogasma untuk bisa memberikan support dalam Pilkada Serentak 2018 yang lalu. Kemudian di tahun pemilu tentu saya juga menjalankan tugas untuk mendukung para kader sahabat-sahabat kita yang berjuang dalam pemilihan anggota legislatif. Walaupun belum sesuai dengan target yang kita harapkan, tapi kita patut bersyukur bahwa Partai Demokrat mendapatkan 7,7% suara secara nasional. Ini tentu adalah kerja keras dan perjuangan Bapak Ibu sekalian di Maluku. Dan
Mari kita jadikan itu sebagai modal untuk kita lebih semangat lagi ke depan. Kita ingin Partai Demokrat kembali bangkit, dan karena tujuan bangkit itu adalah karena kita ingin lebih berkiprah, ingin berkontribusi untuk masyarakat yang sama-sama kita cintai. Indonesia akan menggelar 270 pilkada dari Aceh sampai dengan Papua, dan di Maluku sendiri akan ada 4 pilkada, 4 kabupaten. Oleh karena itu saya berharap kader-kader utama Partai Demokrat yang memiliki keinginan kuat dan kesiapan untuk menjadi kontestan dalam pilkada tersebut, mari sama-sama kita dukung. Sepakat teman-teman sekalian? Terima kasih sekali lagi atas penerimaan yang begitu baik ini, sarapannya tadi saya sangat menikmati. Mudah-mudahan barulah kita ketemu lagi dalam waktu yang dekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali hari ini bisa kembali datang di Kota Ambon, Maluku, bersilaturahmi dengan para kader yang selama ini telah bekerja untuk Partai Demokrat. Saya juga tadi memberikan semangat kepada para pimpinan di tingkat kabupaten kota agar mempersiapkan dengan baik pilkada 2020. Ada 4 pilkada yang akan digelar di Maluku. Dan tentunya saat ini masih tahap penjaringan. Kami terus melakukan survei untuk mengetahui kira-kira siapa yang paling baik untuk direkomendasikan sebagai kandidat dalam kontestasi pilkada nantinya. Dari kader? Ya, kami punya semangat bahwa mengutamakan kader. Jika memang sekali lagi mereka memiliki keinginan, keseriusan, dan kesiapan. Kesiapan ini tentu harus dilihat apakah misalnya elektabilitasnya, kemudian juga memiliki jaringan, kesiapan tim, dan lain sebagainya. Tapi tentu kami akan memberikan peluang yang luas kepada kader-kader kami yang selama ini telah berjuang untuk membesarkan Partai Demokrat. Kami hanya melakukan silaturahim dan juga konsolidasi secara internal. Kali ini saya sebagai Wakil Ketua Umum. Di awal tahun saya senang sekali bisa kembali menyapa kader-kader di berbagai wilayah tanah air. Pagi ini sampai dengan siang di Ambon, insya Allah setelah ini saya berangkat menuju ke Ternate dan ke daerah lainnya. Two exit windows, one on each side.